Oke okay guys, welcome back to my channel Rio Trainer Official for you Free Bersalam Trainer. Oke okay guys, kali ini saya akan melayani salah satu customer saya, calon mitra saya ya. Ini saya membuat review tentang Eco Racing. Video pertama hanya review doang, kali ini saya coba untuk prospek ya. Karena berhubung beliau minta telepon, jadi saya mencoba untuk menelpon beliau ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa bisnis inilah bisnis review sinergi ya, preview ya, preview ini kayak bisnis perusahaan lah. PTB Sinergi Eco Racing, solusi bebas riba, bebas dari hutang. Oke guys, ini adalah Bang Sul Eco Racing ya, namanya Sul Eco Racing. Ini baru saya dapatkan di Facebook, beliau ingin tanya saya masalah Eco Racing. Oke, tadi saya nemu beliau di apa, di Messenger ya, ini Messenger ya. Nah, ini beliau habis chat saya ya kan, tadi beliau mau masuk Eco Racing, tetapi saya ajak untuk Messenger dulu ya. Mau join Eco Racing bang, saya bilang iya bang, tapi belum paham betul. Udah lama ya bang di sini di Eco Racingnya, beliau bilang gitu. Udah bang, saya bilang, ada nomor WA-nya bang, biar saya telepon. Jadi ini nih, dikasih nomornya, saya blur dikit ya, bentar ya bang, saya telepon. Oke, lanjut lagi. Makanya saya coba untuk telepon langsung, kita telepon ya guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba guys, ini orang guys. Ya, halo. Halo bang, waalaikumsalam, selamat pagi bang. Nah, gimana bang? Apa yang masih belum paham kira-kira dari Eco Racing bang? Ya, bagaimana? Itu sepama ada teman saya aja tuh, bagaimana nanti itu? Mau prospeknya gitu ya? Ya, ingin tahu semua tuh bagaimana cara-caranya bang. Oh iya iya. Sampai Sel itu yang saya tidak tahu. Abang posisinya kok boleh tahu di mana, bang? Iya. Abang posisinya di mana kalau saya boleh tahu? Oh, sekarang di Toraja Utara. Papua. Bang, Toraja. Oh. Papua, Sulawesi. Oh ya. Oh ya, Sulawesi Selatan ya, Toraja ya. Oh ya bang, kenalkan bang ya, saya Rio bang, dari ini, dari Pontianak, Kalbar. Halo. Ya bang. Halo bang. Ya. Nah, ini bang, saya halo. Pertama, kalau misalnya ada teman abang yang mau join ya bang, khusus untuk abang, nanti saya coba bantu untuk prospek bang melalui WA. Jadi abang nggak perlu ngomong apa-apa, itu nanti saya yang bantu kayak gitu bang. Duh, maaf guys sinyalnya guys, karena beliau lagi di posisinya di Sulawesi ya, jadi ya bang, tadi macet bang, sinyalnya kali bang ya. Iya. Agak jelek ya. Ya. Iya. Saya gini bang, kalau di member saya tuh rata-rata mereka jarang kalau prospek bang, kalau mereka ada calon mitra baru gitu. Biasanya ya mereka tinggal join aja gitu. Nanti saya kalau mereka ada calon mitra gitu ya, mereka saya yang bantu prospek gitu bang. Jadi mereka itu saya tahu, karena kan bagaimana prosedurnya kan tidak mungkin ada yang bertanya, benar-benar ditanya tapi benar rusak HP jadi hilang nomor WA-nya. Oh gitu. Cari-cari yang dia. Heeh. Tanya.
agamanya, tapi Pertama, ya kan mohon maaf Bang, Abang agamanya kayak apa Bang ya? ya ya Abang Kristen apa Muslim? Muslim. Oh ya sama dong. Biar enak, lebih enak ngomongnya. Bang, kalau bisa agak jauh Bang dari musik Bang, soalnya nggak kedengeran. Nggak kedengeran suaranya. Ya, ya. Gini Bang, kalau misalnya pertama kita kan mesti harus kenal dulu produknya semacam apa kalau kita mau prospek gitu ya Bang ya dengan calon mitra. Saya pikir Abang udah tahu belum apa produknya apa-apa gitu ya, udah tahu lah saya pikir kan. Nah, produknya Eco Racing yang jelas yang booming itu kan ya Eco Racing penghemat bensin itu tadi kan. Nah, seperti itu. Yang produk-produk yang lain ya nggak perlu lah. Nanti Abang bisa lihat sendirilah di Google kan produknya apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Sesuai dengan keinginan kah atau bagaimana? Karena kan nggak ada itu motor. Ya, kalau misalnya, kalau masalah produknya itu kan ada dua, Bang. Eco Racing buat motor dengan yang Eco Racing buat mobil. Kayak gitu. Buat mobil ada, buat motor ada. Khusus, Bang, nggak sama dia. Jadi terserah kita milih aja. Jadi kalau misalnya kita join, kita dapat semua produk itu gitu, Bang. Ya misalnya kan di sini kan yang paling kecil kan 1 juta 6 ya Bang ya. 1 juta 6. Jadi 1 juta 6 tuh ada dapat 8 produk Bang kayak gitu. Termasuk ada buku panduannya juga untuk prospek. Jadi enak gitu. Iya. Jadi enak gitu Bang. Bukan salahnya karena kita kerja di bengkel motor jadi Oh, ya bagus Bang. Rata-rata sih mitra saya tuh memang orang bengkel sih Bang. ya karena kan enak cara bicaranya sama pelanggan keluhan bilang ini pakai Iya bener. Iya bener Bang. Gini Bang, kalau kan ada itu mitra saya Bang yang di mana itu di Lampung kok nggak salah ya. Kalau di Lampung itu beliau punya bengkel Bang. Justru bengkelnya tuh makin rame karena ada apa penghemat bensin ini Bang. Jadi langsung kayak menarik pelanggan gitulah kira-kira. Sudah lama masuk di sini kurang cuma rata-ratanya yang saya lihat Gimana? jual harian, Gimana Bang? jual harian kayak sudah la, la, sudah lama saya anu-anu di sini tapi rata-ratanya jarang itu bilang join-join langsung jual per butir. Oh. Abang udah sebelumnya udah gabung gak di Eco Racing ini Bang? Belum, masih untuk ini aja YouTube ya si iklan-iklan. Oh. Kalau misalnya Abang ya beli produknya pakai butir tuh mahal Bang. Lebih bagus Abang beli paketan gitu. Beli paketan kalau kita Ya, tuh dapat diskonnya banyak. pernah beli beli teman takut itu 50 ke sini. Satu butir 50.000. 50.000 satu butir di sini. Oh, mahal lah ya. Itu motor. Ya. Teman yang pernah sekitar berapa bulan. Mending men sini aja kan. Itu Bang kalau misalnya satu butir itu kan di sini kan pakai papan Bang ya. Abang itu. Iya. Oh, itu sih kalau jual per butir untung banyak Bang. Sini jual per butir Iya, untung banyak itu. Gila itu, ya Bang. tapi jarang itu kan kan banyak pasangan itu tuh kan videoan Lebih bagus Abang beli beli lebih bagus Abang beli satu paket, Bang. Nanti jual per butir. Wah, itu banyak, Bang. Gila tuh untungnya tuh. untuk satu 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 papan itu berapa isi dalam?
Kalau satu papan, bentar ya, saya lihat punya saya, Bang ya. Satu papan, bentar saya coba buka dulu. Saya juga masih ada stoknya, saya juga ecer juga Bang sama Bang. Karena lebih nyaman jual ecer tuh. Ini kalau ini kan ada 5, 10, 250 tablet Bang. 10. Satuan itu mah. Ini bentar ya Bang, saya ini ya. Papan itu. Satu papan bentar saya Atau hitung ya. keseluruhan. Tuh 2 3 4 10 20 30 40 50 butir Bang totalnya. Kali ini 10. Kali 50 gila itu Bang. Kali dua. Pantas. Gini. Gini Bang ya. Pantas Kalau Abang beli dengan saya, anggap Abang beli dengan saya lah ya. ya. Satu tabletnya saya hargakan 250 ribu aja. 250 ribu. Kayak gitu. Nanti bisa saya kirim KTP saya. Ya, saya langsung kirim ke Abang gitu. Sebenarnya sih lebih bagus beli yang satu paketan Bang. Eco Racing motor semua gitu kan. Kalau misalnya Abang ngambil Eco Racing motor aja nggak masalah. Lebih bagus malah. Kayak gitu. Masalah begini, saya mau ya, namanya juga anu pasti pengen sukses lah, Ya, benar-benar. mau coba bisnis-bisnisan, mau join, mau sekalian join. Abang, abang hitung sendiri aja dah. Abang hitung dah sendiri dah. Ini kan ada 50 tablet. Satu tablet abang jual 50. Gila ini. Ini kan apa kalau misalnya ya, ini kalau diperkirakan lah kalau satu butir dijual 50 ribu kan. Jadi ini totalnya bisa 5, 10, bisa 1 jutaan lebih ya Bang, satu satu tablet aja nih untungnya. Bisa jutaan nih. Abang itu aja hitung aja sendiri kalau satu ini kan ada 50, berarti 50 ribu kali 50 bisa berapa itu banyak tuh. Nah, untungnya. Kalau misalnya Terus kalau bagaimana? itu nanti kalau misalnya kan di sini kan selain kita jual produk kan ada bisnisnya Bang yang model kayak kita jaringan gitu. Kalau kita nggak jaringan kan Ya, itu. kita bisa beli Ya. harga tapi mahal kan. Ya. Kita bisa lebih dapat murah lagi kalau kita join paketnya kayak gitu. Kalau bagi saya itu, kalau memang kita percaya bisnis itu, Iya. kenapa tidak bisa dijalani? Iya. Ini Bang, kalau menurut kan saya pikir ya Abang harus ambil Eco Racingnya aja yang khusus untuk motor aja Bang, jangan yang lain. Gitu. Ih gila itu jual 50 ribu cepat balik modal Bang. Kalau misalnya ya, karena kan kondisinya di sini bengkel ya, kerja semua sih, cuma kayak prioritasnya kayak motor. Tapi kalau masalah mobil ya ada juga mekanik yang kerja, cuma nggak atas masa bareng. Iya. Apa yang saya tanya waktu saya tanya dulu, bagaimana tergantung permintaan kah atau bagaimana? Iya. Gini Bang, untuk mau joinnya Bang, nanti saya minta KTP dulu sama nomor HP. Nomor HP kan udah ada nih. Nah, nanti saya masukkan ke apa? Ada grupnya juga Bang kita. Terus sudah berapa PR-nya? Gimana Bang? Sudah berapa bulan masuk kan? Saya sih nggak terlalu lama Bang, jujur aja lah, paling baru 2-3 bulanan lah gitulah.
Tapi jaringan saya tuh udah lumayan juga, Bang, di bawah saya itu. Dicari. Iya, saya ini, Bang, ya, kalau misalnya kita ini di Eco Racing ini, kita cukup cari satu kiri, satu di kanan aja, Bang. Satu di kiri, satu di kanan, bonus sponsornya 10%. Kalau misalnya 1 juta 6, 1 juta setengah ya, ya kita dapat 150 ribu, itu per orang. Itu, Bang, kalau kita fokus satu hari, misalnya ya, kalau kita bangun jaringannya gitu loh. Kalau misalnya kita bangun jaringannya, ya paling butuh waktu 3 bulan doang lah, Bang. Kita reward pertama tuh dapat dapat itu dapat apa? Dapat motor ya. Seharga 15 juta kalau diuangkan mah. Tuh, kalau kalau dia ada 300 kanan kiri, dapat mobil, Mobilio tuh seharga 150 juta. Nah, kalau yang 1.500 kanan kirinya dapat Pajero seharga 500 juta. Kalau 2.000 kanan kiri dapat Luxury 1M. Tuh, dapatnya. Saya mau hampir dapat motor sih. Ada aplikasinya nanti itu untuk gimana? Ada aplikasinya ada. Nanti bisa cek sendiri, bisa. Cek kan itu yang salahnya, Bang. Bagaimana ceknya nanti ya? Nanti begitu abang udah join, nanti abang bisa cek sendiri jaringannya, bang. Kita cukup cari satu kiri, satu kanan udah, bang. Nanti kan mereka yang join kan melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan gitu loh. Nah, jadi abang nggak perlu lagi kerja lagi, cari orang lagi nggak perlu gitu. Cuma dua orang aja udah selesai. Tinggal mereka aja yang jalan gitu aja. Iya, saya juga gitu kok, bang. Saya juga kayak gitu kok, bang. Saya cuma cari dua aja, kayak saya nggak cari lagi. Jaringan tuh jalan sendiri ke bawah. Sudah berapa jaringannya? Saya kalau kiri itu 135, bang. Kalau yang kanan baru masih puluhan lah. Kan kalau dapat motor kan 100 kanan kiri, bang. Nah, saya hampir dapat motor gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kan kalau yang di kiri saya itu kan udah 135 titik. Kalau kanan tuh masih puluhan, ya kan? Nah, sebentar lagi kan kalau syarat untuk dapat motor 15 juta kan harus 100 kanan kiri kan? Harus imbang. Nah, jadi 100 kanan kiri, jadi saya itu bentar lagi mau dapat motor kayak gitu. Karena belum nyampe 100 kan sebelah kanannya, kan kirinya udah 135. Seperti itu, bang. Iya, saya cuma cari dua orang kok, bang. Saya melayanin mereka presentasi aja sih. Jadi kan saya hari ini ya, saya hari ini kan join nih, abang misalnya join kan, bang Sul kan. Nah, abang join. Nah, hari ini cukup dua orang aja, besok cari gitu kan, siapa yang mau jadi mitra abang gitu. Nanti saya yang prospek kayak gini, melakukan hal yang sama. Gitu, nanti bonusnya buat abang, semua buat abang lah, saya cuma bantu aja. Saya kan kalau jaringan berkembang saya seneng gitu ya, abang dapat bonus lah kan, gitu adil kan kayak namanya gitu. Leal, saling bantu ya. Iya, saya nggak biarkan abang kok kalau abang udah join ke saya gitu. Ya itu yang ternyata kebanyakan ada sih, ada sih kayak komputer yang balas saya cepat sekali. Baru sementara kami ketik ya, sudah banyak iklannya udah mau kasih masuk. Ya ada, belum ada lagi bagus, belum bicara. Kalau kayak gitu susah, Bang Sul, susah, nggak bisa gitu. Kita harus pelan-pelan, nggak bisa harus laju, nggak bisa. Iya. 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 Jadi gitulah, Bang Sul. Misal ya, kalau Abang join ke saya nih, Bang. Kita pelan-pelan aja ngomongnya, Bang. Saya tetap ngomong hal yang sama kayak gini. Lah, gitu. Jadi orang kan cepat nangkep gitu loh.
Bukan ada-ada tiba-tiba langsung kasih ini, kasih itu kan. Aduh, tuh pusing tuh. Kayak gitu, Bang. Jadi seumpama ada dua orang terdapat pengiriman barangnya bagaimana Nanti langsung kalau pengiriman barang, bayar nanti abang alamat kasih aja alamatnya. Saya langsung kirim lewat pos, langsung saya atau JNE atau apalah gitu. Kalau cepat kan JNE, Bang. Nah, biasa sih kalau terus saya. seumpama seumpama saya mau beli lagi yang mana murah, kasih masuk teman dengan membeli kembali. Kalau misalnya abang belanja ulang, abang sendiri yang belanja ulang, abang dapat harga murah. Tapi kalau teman yang baru join, dia tidak dapat harga murah karena kan dia baru, bang. Kayak gitu. Kalau kita nih macam saya ya, namanya kan belanja ulang kan RO ya, bang. Belanja ulang, repeat order. Itu. Jadi kalau misalnya belanja ulang itu, kita kalau saya belanja ulang ke perusahaan, saya tetap dapat harga yang murah, jauh lebih murah, bang. Bahkan bisa 135.000 aja satu tabletnya, bang. Bisa untung besar lagi kita. Boy. Bener lah, saya nggak bohong loh, bang. Saya kan biasa, saya kan jual ecer juga, bang, sini, bang. Lebih enak. Rencana untuk mau ecer-ecer juga di sini Ah, saya ya jalankan lebih bisnisnya enak, juga. lebih enak kalau di bengkel terkenal kan. Iya, saya jalankan bisnisnya juga. Saya ecer juga. Jadi dua kali poin, bang, kita dapat uangnya. Nah, kayak gitu. Nanti misal gini, abang besok udah dapat dua orang nih calon mitranya, kan? Nah, besok. Jadi nanti saya ngomong hal yang sama kayak gini ke teman abang itu. Nanti saya bantu abang ngomong kayak gini, biar mereka lebih paham kayak gitu. Nanti lebih lanjutnya, nanti kan ada saya kirim dengan bukunya, bang, plus bukunya. Nanti bang, kan abang kan Terus kalau belanja seumpama kan untuk ah seumpama kan saya sudah join abang ke yang sakuling atau langsung ke saya seumpama saya mau ambil 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 lagi per oh semua dengan gitu. saya aja, bang. Saya ada produknya, saya stokis kok, bang. Maksudnya kalau sudah join kan Iya. Jadi gini bang, saya kasih kemudahan karena kita jauh ya bang ya. Saya kasih kemudahan aja. Nanti kalau begitu abang join, nanti produknya saya kirim dari sini. Nanti minta alamatnya, alamat pastinya lah gitulah. Ah, terus nanti abang bisa kirim aja dananya langsung ke rekening nama saya sendiri bang, KTP dengan nama sendiri. Jadi nggak, saya nggak nipu abang, gitu loh. Ah, jadi kan. Jadi fair kita gitu. Jadi saya kirim barangnya langsung. Ada buku panduannya juga, bang, sekaligus saya kirimkan. Itu 50.000 per tablet. Wow, besar tuh. ya lompat. Biasanya kalau cair berapa nih? Iya, bang. Kalau cair dari berapa sih? Nggak jelas suaranya, Abang gimana bang? ngecer berapa satu? Kalau abang ngecer berapa satu budget? Oh, saya biasa jual 30.000 satu. Karena sini kan saya kan ngecer ke pedalaman juga, bang. Saya ini sampai saya ada apa siapkan kar apa kayak marketing saya lah yang jual nih barang gitu juga. Saya juga jualan juga, bang, sama gitu. Iya. Jadi seperti itu. Tapi yang penting ada untung lah kan untuk sehari-hari juga, bang. Cari-cari Apalagi, penghasilan lain lah apalagi sambil kalau abang, sambil kerja. iya. Apalagi abang ada bengkel, wah enak bener dah tuh, mendukung bener gitu, bang. Ya itu kan ada teman ada sepupu bilang coba kok cek-cek kok racing karena kau kerja di bengkel jadi otomatis gampang lah untuk Iya. sempat mau kau mau join kan mau apa dia sudah simak-simak. Iya. Tapi di perusahaan jadi
agak susah saya mau join tapi nggak tahu dia gimana. Kalau kau bisa bisa kau join sambil cari-cari pasangan kayak dua lah Ya, leader orang lah gitu lain. kan. Saya buka-buka YouTube. Ini Eco Racing ini udah booming, Bang. Cuman kalau di Sulawesi Selatan belum besar, nggak ada kayaknya member di situ masih. Boleh Abang kembangkan di situ? Ya, Kayaknya di ada sih masuk tapi jarang itu bilang masih dikit lah, nggak kayak besar kecil lah banget bang. ya. Mereka kan cuman belanja doang bang. Mereka kan Nah, nggak jual marketingnya. Nggak. itu yang saya anu ketahu bilang bagaimana ini kalau kita langsung saya langsungan mungkin lebih lebih anu daripada kecil tidak yang tidak tahu kedepannya lah sempat rezeki. Iya. Jadi ada sih, cuman nggak terlalu banyak kalau setahu saya di Sulsel itu, Bang. Nggak terlalu banyak. Cuman mereka kan nggak jalan, Bang, jaringannya. Mereka cuma belanja aja gitu. Ada kemitraan sini. Enggak sih, saya sih kawan lah, temen gitu. Cuman mereka nggak jalan, Bang. Mereka apa jaringannya nggak jalan gitu loh. Mereka di sana tuh. Makassar kah atau di mana? Di kayaknya di Sultengka ke Sulawesi Tengah kok nggak salah saya itu. Sulawesi Barat, pokoknya ada Sulawesi lah, tapi Sulawesi belah mana saya kurang kurang paham juga tuh. Ada sih di sini juga menjual tapi menjualnya butir itu ya tempat teman ku dulu beli. Iya. Cuman cuman gini bang, mereka tuh kan kebanyakan kan mereka nggak jalan gitu loh bang. Ya lebih bagusnya kalau memang yakin ya jalan dua-duanya. Ya kalau memang harus yakin ya memang harus jalan dua-duanya. Marketingnya juga jalan, ibaratnya kan ya. Ya, begini maksudku kalau di sini tuh, kenapa saya bilang sumpah makan biarlah saya dapat, saya sudah dapat uang di sana. Tapi kan lebih bagusnya saya bantu tuh, Ya. bantu cari-cari lagi. Ya, itu Tapi lebih bagus sih, Bang. jaringan itu harus penuh dengan ya, karena setiap yang masak harus dia lagi. Iya. Jadi gini, Bang. Supaya Simpelnya ginilah, simpelnya. Kita kan pertama kan targetnya kan dua, satu kiri, satu kanan kan targetnya. Kalau kita mau cari lagi juga nggak masalah kok, Bang. Kita sponsornya sendiri gitu kan. Jadi ya maksudnya ya karena kan sempat seandainya sudah banyak yang tahu di sini ya oke lah kan kayak kurang-kurang juga orang tahu di sini jadi kurang paham banyak yang kurang paham saya lah sudah lama sekitar mulai bulan lima saya simak boleh sih bulan lima oh, saya simak. Mana sih? jadi Karena kan gini. kebanyakan orang setiap saya bukaan tapi mobil terus izinan mana cara ini ya kenapa nah bilang kayak jaringan lah Ya. namanya jaringan besar. Jadi gini, Bang. Kita tuh fokus kepada dua orang aja dulu. Nanti mereka kalau dapat orang baru, kita tinggal bantu mereka. Jadi kan mereka nggak terlalu sulit kan jelaskannya. Nah, gitu lebih bagus. Nanti Abang join dulu. Abang nanti kan di sini kan cara mendaftarnya loh gitu. Abang harus tahu juga kan cara 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 mendaftarnya tuh pertama kalau karena kita jauh jadi abang nggak usah ngisi formulir siapkan aja KTP-nya biar saya ngisi ke formulirnya gitu loh nanti saya bantunya di situ pertama kita ada beberapa pilihan bang pilihan paket gitu loh maksudnya biar ya sekedar abang tahu lah gitu kan Apalagi ya, lagi paket 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 anunya ini ya, paket umroh itu udah pulih ini. Ya, ada Pak, itu Pak baru tukar motor itu Bang kalau nggak salah. Ya.
Paket umroh ada lagi yang baru itu. Oh, tukar motor. Oh. Kan motor kan 15 juta, Bang. Iya. Itu di diskon sebenarnya kalau umroh kan 25 juta, Bang, rata-rata itu. Jadi seperti itu. Kalau ada paket umrohnya lagi, ya nanti bisa bisa apa? Saya yang punya data kan data lama nih, Bang, yang saya punya nih. Nanti dilihat data baru aja, kan nggak masalah juga sama itu. Nah. Jadi kira-kira Bang nih mau join yang anu berapa, mau belanjanya, produknya? Ya. Abang kira-kira mau beli berapa belanja produknya? Sampai berapa? Ya, Pertama, menurut abang minta pendapatnya, menurut abang yang bagusnya, Pak, yang mana? saya jelaskan secara fairnya dulu, Bang, ya. Yang fairnya aja lah, Ya, yang saya jalanin gitu loh. Pertama kan di sini kan ada, Abang pun tahu ada basic ya, ada sub agen, ada agen, ada master agen kan, ada stokis, ya kan? Kalau kalau misalnya basic, saya pelan-pelan aja, Bang, ya ngomongnya ya. Kalau basic nilainya 1,5 juta, dapat 8 box, Bang, dapat 8 box, 8 box eco racing nih. Nah, tapi kalau dijual lagi keuntungannya bisa lebih dari yang apa, terserah Abang lagi jualnya berapa gitu loh di situ kan. Mau jual 50.000 per butir kayak apa kayak kan nggak masalah kan itu. Nah, itu berapa itu yang 8 box? kalau 8 box tuh 1,5 juta, Bang. 8 box tuh. Kedua, 1,5 juta. 1,5 juta yang kedua. Yang kedua itu 4,5 juta dapat 24 box. Terus Nah, agen, kalau statusnya agen 10.500 dapat 56 box. Terus kalau master agen 22 juta dapat 120 box. Nah, itu kira-kira berapa keuntungannya kalau jual lagi itu besar lah udah, pokoknya ratusan juta itu udah. Kalau stokis 46 juta, saya ngambil stokis, Bang. Kalau saya stokis 46 juta dapat 248 box. Tapi kalau untuk standar kita pemula, saya kan ada dua akun, Bang. Jadi kalau kalau stokis, kalau untuk pemula sih paling enggak ya sub agen lah 4,5 juta gitu loh, Bang, dapat 24 box. Kalau untuk jualan gitu mah. Itu dari kecil lah dulu karena modal juga tidak memadai. ya kalau misalnya abang nggak ada, kalau bukan nggak ada ya kurang lah gitu ya, Ya, paling enggak ya. basic lah 1,5 juta dapat 8 box, itu jauh untungnya pun udah banyak itu. Iya kayak gitu. Itu kalau basic 1,5 juta itu dapat 8 box, 8 8 apa 8 PCS eco racing. Kalau satu satu tabletnya kan kira-kira ini kan ada 50 butir, dapat 8 tablet gitulah kurang lebih, Bang. Nanti gratis buku, panduan, gratis ada panduan lagi, ada 2 atau 3 sama formulir gratis. Saya kasih nanti langsung. Saya kasih buku panduannya biar Abang baca sendiri, biar bisa baca kan gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti langsung kirim alamatnya. Nantilah yang tapi yang menentunya yang satu setengah lah Nah, 8 box. ya 8 box. Nanti Abang gini kalau langsung mau join, nanti kan saya daftarin, saya bantu Abang daftarin lah. Ya. Nah, nanti Abang tinggal login aja di aplikasi kan gitu. Karena kita nih jauh, Bang. Kalau kita dekat sih enak. Ya, seperti itulah. Tapi nggak Ya, masalah. doakanlah. Tapi nggak masalah. Nanti kalau ada teman abang besok berdua, kasihkan aja dengan saya yang prospek. Abang nggak perlu repot-repot. Nanti abang tinggal jualan aja udah, gitu. Nanti sambil abang belajar kan ada buku panduannya, Bang. Nanti abang tinggal baca-baca gitu. Nanti jelaskan pelan-pelan sama orang-orang bukunya gitu loh. Seumpama kan
Ya, nanti kita saya belajar itu masalah produknya, masalah anu prospek siapa namanya, kalau ada temanmu anu tuh ya, prospek tidak mungkin tidak mungkin tidak dipelajari tuh. ya. Jadi gini bang, nanti kalau abang ibaratnya mau join, abang kirim aja KTP, KTP sama ahli warisnya siapa kira-kira gitu loh. Ya ini kan nggak ini bang, ini kan satu kali seumur hidup bang, sekali aja. Bisa diwariskan dong. Atau sama anak kah, istri kah, siapakah gitu bang. Istri aja saja lah dasar. Iya, kayak gitu sih, Bang. Jadi Tapi ibaratnya kalau kan masalah ahli waris itu bisa diganti nanti atau bagaimana? bisa bisa diganti. Saya bisa gantikan kok, tenang aja. Nanti Kita ya tunggu aja depannya. barangkali Alah, ahli nanti waris lah. kan ceweknya lah gitulah kira-kira. Ya. Siapa tahu ceweknya Bang Sul gitu loh. Ceweknya kah siapa kah gitu. Bagusan ke keluarga lah. Nah, keluarga atau mama ke kakak ke siapakah gitu kan, enaklah gitu. Nanti produknya bang ya, saya bilang dulu nih, takut ketuker gitu. Saya juga mau ngirim nih ke kemana ini ya, ke Lampung kah ini. Nah, saya mau ngirim juga ke sana, ke Lampung, ada tentara itu join juga sama kita. Nanti pertama dapatnya itu ya ada buku panduan, itu udah jelas, ada peraturannya udah jelas itu. Terus ada formulir, kalau ada orang mau join sama abang, abang tinggal kasih aja formulir ke dia gitu loh. Nah, suruh lengkapin data kan gitu, karena kita ini jauh, jadi abang pakai KTP aja, nanti biar saya ngisi gitu. Itu kalau ada nanti formulir bersamaan kan dikirim atau bagaimana? Atau Bersamaan bang, tinggal kopi saja? bersamaan itu formulirnya tuh kayak kayak nota gitulah bang, jadi kayak buku nota tapi dia formulir resmi bang, formulir resmi. Jadi kita jangan juga pakai fotokopi, masalah perusahaan besar gini pakai fotokopi. Itulah maksudnya. Mintanya nanti sempat makan Habis gitu ya. tapi tetap ada dua toh, ada dua. Ya kalau mau fotokopi nggak masalah juga, lebih bagus, lebih hemat kan? Mas, tidak maksudnya begini masku. Ada kan nanti terkirim ke sini sempat saya sudah join atau bagaimana? Oh, kalau abang udah join nanti dikirim langsung ke rumah abang, alamat rumah. Ke alamat rumah nanti saya kirimkan langsung. Masalahnya kan saya tidak di rumah, di kantor Toraja terbagi dua. Ya. Toraja terbagi dua, Toraja Selatan dengan Utara. Dua, jadi yang saya tempati kerja sekarang di Toraja Utara, yang orang tua tempat sekarang di Tanah Toraja perbatasan ujung Ya. sama ujung. Gak masalah bang, nanti di mana aja abang posisinya, kan barangnya bisa aja saya kirim gitu. Kenakan deh foto KTP di depan yang pinggirannya tetap di yang sedepati. Iya, nanti gini bang, masalah produk abang jangan khawatir, produk kita banyak kok bang. Nah, jadi kalau misalnya ke abang kehabisan stok 8 boxnya habis semua, nanti abang tinggal beli lagi gitu dengan harga yang lebih murah lah gitu. Nggak lagi harga yang segini, kalau segini kan 250 ribu satu tabletnya ya toh. Jadi kalau misalnya beli lagi bisa 135 satu itunya, kalau beli kedua belanja ulangnya yang kedua tuh enggak lagi harga segini kayak gitu. Nanti Bisa diprioritaskan untuk motor balap atau bagaimana? enggak masalah bang, motor balap juga lebih bagus bang, karena dia lebih mengiritkan bensin bang. Kan ada pembalap bang, pembalap nasional udah pakai Eco Racing bang. Itu yang sama katanya. Iya.
kan ya, tahulah kalau bengkel. Ya, tahulah saya paham lah. Itu kan pembalap nasional juga pakai eco racing, Bang. Ada yang motor Ya. cross, ada yang motor GP yang 125 itu. 100 berapa itu? Dua, berapa ya? 250 kah? Itu. Jadi mereka udah buktikan semua. Saya sih bukan pembalap, Bang. Assalamualaikum. Iya bang, tadi mati HP-nya. Ah, jadi gitulah. Kira-kira bang kapan kita mau kirim barangnya ini? Gimana? Tunggu minggu ini, usahakan dulu. Oh, oke, siap siap siap. Tempat minggu ini lah. Oh ya. Nanti gini aja, abang kirim KTP lah kalau sebelum ngirim nanti kan biar saya lebih jelas alamatnya di mana nanti mau kirimnya gitu. Ya, nanti malam saya anu karena kan sebentar kerja ini. Oke, Malam siap saya siap. Nanti sambil abang cari temannya lagi, bang. ya, Kalau banyak teman kuliah kalau anu. kalau berdua dia udah join, nanti abang nggak lagi pusing-pusing tuh. Jadi targetnya kan cuma dua, nanti mereka cari lagi dua lagi gitu. Jadi abang kan nggak perlu ngapa-ngapain, jalan sendiri, ya toh. Otomatis kan pastinya ke keluarga dulu lah, kita kita juga mau lihat keluarga bagaimana tuh Betul, paling enggak orang-orang dekat dulu lah kan. Oke, nanti saya tunggu informasinya, bang ya. Iya. Ini macet. Halo? Ya. Nanti bisa aja. Nanti bisa aja Abang informasikan ke keluarganya dulu. Barangkali mereka mau join juga, mau jualan eco racing nih, Bang. Bila 50.000 satu tablet, wah. Satu butir kan bukan tablet kan? Satu butir, Waduh. satu butir itu nih kuat lah. Kenapa? Kenapa kenceng sekali nih ya? Baru belum belum udah paham itu loh, orang langsung beli-belian saja. Itulah. Apalagi kalau mereka tuh pembalap, Bang, paling saya sarankan lah pakai eco racing ini. Iya. Oke, Bang Soalnya ya. itu yang sering saya buka bu. Sini saya buka-buka tuh membersihkan karbu baru jarang kayak bersih sisian Oh. loh, itu yang pernah-pernah saya buka-buka di YouTube tuh kenapa kayaknya tuh bagaimana, karena kan setiap kepala kepala seher itu pasti akan hitam setiap pembakarannya. Iya. Oke lah bang, mudah-mudahan kita berbisnis nih lancar sama lancar, abang lancar, saya lancar juga kan gitu ya bang. Mudah-mudahan kita bangun eco racing nih, mudah-mudahan ini jalan kita lah bang. Saya pun nggak ngaku diri saya masih sukses, saya juga masih usaha bang, sama kita. Tanpa Iya. usaha itu tidak mungkin dan sukses. Iya, nggak mungkin tuh bang. Oke bang ya, gitu dulu ya. Saya mau sholat zuhur dulu bang. Oke, ya ini sudah lewat waktunya. Ya, oke. Oke bang, saya tunggu informasinya bang ya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum.